204 juta data pemilih tetap pemilu 2024 diretas hacker Jimbo hingga terancam dijual seharga 1,2 miliar rupiah di situs peretasan. Meski tengah diselidiki, benarkah peretasan data yang kembali terulang ini mengancam integritas pemilu karena rawan disalahgunakan kepentingan politik tertentu? Berikut ulasannya. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum memicu keresahan menjelang pesta demokrasi serta mengancam integritas pemilu. Kini forensik digital serta investigasi terus dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta pihak-pihak terkait. Lalu apa kata fakta? Hacker bernama Jimbo mengungkapkan telah berhasil meretas situs kpu.go.id dan berhasil mencuri sekitar 204,8 juta data unik. 500 ribu diantaranya disebar oleh Jimbo di situs Bridge Forums. Angka ini hanya selisih 19 dengan daftar yang dimiliki oleh KPU dari 158 kabupaten kota serta 128 negara perwakilan. Sistem informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kalau kita cek, saudara bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang. 104 juta ya. Itu kalau di database KPU tidak ada indikasi. Tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang, bukan cuma KPU. Jimbo pun mengancam akan menjual data curian tersebut di Bridge Forum senilai 1,2 miliar rupiah. Data-data tersebut rawan digunakan untuk disinformasi ataupun untuk keuntungan kampanye pihak tertentu. Data-data tersebut diantaranya yakni nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, serta data lengkap KTP. Tak hanya di situ saja, data yang dicuri oleh Jimbo ini juga berisikan kodifikasi TPS atau tempat di mana DPT tersebut nantinya akan mencoblos pada Februari mendatang. Jadi saya sudah menugaskan Direktur Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasi. KPU kan? Dibilang sih dari kemarin bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Terus kita koordinasi terus untuk dengan BSSN dan KPU. Peretasan data terjadi di awal kampanye Pilpres ini rawan disalahgunakan dan dikhawatirkan akan merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para calon. Lantas apa ancaman terburuk pada integritas pemilu akibat kebocoran data DPT ini? Dampaknya nanti paling tidak ada dua. Ini soal kepercayaan masyarakat. Yang kedua nanti saling kurang. Siapapun nanti yang menang pasti yang kalah kan. Jadi tidak baik itu adalah kurang. Karena memang datanya pengambilan bisa diakses oleh pihak lain. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 4 mengatur perlindungan terkait data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Sementara pelaku peretas terancam pidana 8 tahun penjara dan atau denda 800 juta rupiah yang tertuang dalam Undang-Undang ITE.
Aturan dan ancaman sanksi telah dibuat, namun Indonesia tetap darurat keamanan cyber. Kasus peretasan data, termasuk data pemilu, bukan pertama kali terjadi. Pada 2020 silam, data 2,5 juta warga dan pemilih Indonesia juga pernah diretas. Peretas menggunakan akun anonim melalui Under the Bridge sebagai akun peretas. Sementara pada 2022, akun Bjorka mengklaim menguasai 105 juta data warga negara Indonesia dari situs KPU yang berhasil diretas. Bjorka juga berhasil menjual data-data tersebut sebesar 77 juta rupiah di Bridge Corps. Jadi ini seperti bola panas yang mau nggak mau dipegang oleh KPU. Jadi dia udah tahu, dia harus mempertahankan data ini. Dan kalau bisa dibuat offline. Kalau saya jadi KPU, saya buat offline. Ya kan, sehingga orang bisa meretas itu saya, tapi nggak bisa lihat datanya. Tapi yang jadi masalah, undang-undang mewajibkan KPU untuk memberikan data itu supaya bisa diakses. Karena saya perlu tahu dong, kalau nick saya di TPU mana, TPS mana. Nah, jadi KPU mau nggak mau, bola panas. Dia punya database, dia takut sekali diretas, tapi dia mesti publikasikan. Nah, tetapi menurut pengalaman, ya kan, mereka sudah bocor berkali-kali, kan? Nah, itu yang kita pertanyakan. Kalau kamu sudah tahu bocor berkali-kali, kenapa kamu nggak antisipasi dengan baik? Kan ada BSSN, ada dari kepolisian yang ingin membantu, ya kan? Jadi mungkin ya kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya dilakukan tidak sih? Atau cuman seperti formalitas saja? Press release sudah ada di dokumen, tetap bocor aja. Penyelidikan atas peretasan dan pencurian data tetap pemilih ini harus segera dituntaskan. Karena faktanya, apabila data-data tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan untuk memenangkan seseorang pada pemilu mendatang. Saya Aya Nufus dan juru kamera Raga Firdaus, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.